Dari sini di jejaknya nih, dari sini jejaknya dari pinggiran sini. Dia masuk dari area kot sini. Dia lewat sini sampai terima keluarnya. Di luar kebun, ini barang bukti Lombok sama sama pohon Lombok ini. Nih, ada di sini. Barang buktinya ada di sini nih. Ah, ini sudah. Ini jalan masuknya kita sudah tutup. Bah, itu hidupnya sudah bakar. Hancur, hancur. Pantau pasal Pak Urban. Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan makin glowing. Saat ini saya kurang bersemangat karena kebun saya rusak, hancur. Jadi sekarang kita mau berbenah memperbaiki benteng kebun busui dari serangan ngok-ngok. Ngok-ngok, teman-teman tahu ngok-ngok itu apa? Ngok-ngok, ngok-ngok. Jadi kita belajar mulai dari jejaknya dulu, sahabat semua. Saya masuk, saya lihat jejak di sini sudah berantakan kacau. Jejaknya seperti apa ya? Begini. Nih. Ini ulahnya ngok-ngok, sahabat semua. Ini bukan Becky ataupun Molly ataupun burung tanah, bukan. Ini sudah ngok-ngok ini. Jadi dia menggaruk dengan bagian depan hidungnya itu nih. Jejak garukannya seperti ini, dia menghancurkannya, sahabat semua. Diinjak-injak segala macam. Nih, sayurannya pada hancur layu semua. Nih kayak begini. Oh, hebat. Dahsyat. Terima kasih ini. Aduh, ini lubangannya cukup besar dimensinya, sahabat semua. Ini tadi patah sempat tercabut, ditanam lagi akhirnya layu. Ini kacau begini pokoknya, kacau nih. Pokoknya dicungkilin nggak karu-karuan ya. Tapi saya nggak bisa marah karena itu hewan ya, sahabat semua. Yang salah ya saya harus perbaiki bentengnya supaya ngok-ngok ini nggak bisa masuk. Kayak begini lagi, sahabat semua. Nih. Kacau. Ini di bagian dalam ya, sahabat semua. Di bagian luar lebih parah. Ayo kita lihat di bagian luar seperti apa. Yang sudah berantakan, kacau. Sudah nggak bisa toleransi. Kita harus perbaiki bentengnya. Nah ini. Seperti begini penampakannya, sahabat semua. Jadi digaruk semua, nggak karu-karuan ini. Nih. Dia bikin becek ya, sahabat semua. Bikin becek. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini tantangan, sahabat semua. Untuk kita berbenah, kita perbaiki. Perbaiki bentengnya supaya ngokoknya nggak bisa masuk, supaya dia cuma di luar saja. Dia masuk itu dari sini, sahabat semua. Saya telusuri, pepayanya. Kita lihat lomboknya sekarang yang patah. Lombok yang kemarin sudah tinggi, teman-teman. Dia ompreng. Halo, Om Freng. Ini ya teman-teman, lombok yang kemarin tinggi ini, dia tinggal ini saja, sahabat semua. Wah, hebat sekali nih. Ini tinggal pucuknya. Sayang dia, tinggal pucuknya. Ini kol yang kemarin bagus, besar, subur, mekar, sudah tinggal begini. Ini pepayanya tadi miring, sudah dikasih lurus. Ini kubisnya lagi yang sudah mau tertutup, hancur lagi begini, gak karu-karuan. Hari ini kita akan berusaha berbenah dulu. Besok baru pelan-pelan kita perbaiki kebunnya seperti apa. Gak boleh putus asa, tetap semangat. Pokoknya sudah, nanti biar sudah. Ini untuk pengalaman. Dia masuk dari sini ya teman-teman. Dari sini di jejaknya nih. Dari sini, jejaknya dari pinggiran sini. Nah ini. Dia masuk dari area kot sini. Sudah. Dari sini. Dia ngacak-ngacak ini semua. Dia acak-acak bagian dalamnya. Kemudian dia keluar lewat sini. Pasti ini ada jejaknya. Wah! Pepayanya patah. Ampun, terima kasih. Terima kasih pepaya. Pepaya wortel hancur. Pepaya patah. Wah, tinggal yang kecil. Aduh. Dia lewat sini sahabat, sama keluarnya. Saatnya kita berbenah seperti apa. Nanti saya akan dibantu oleh Om Frank, sahabat saya.
Game on, kita mainkan. Kita ambil seng. Ini sengnya seng bekas yang sudah nggak dipakai. Dikasih oleh sahabat saya, Om Frank. Kita manfaatkan untuk dikebun. Mantap, semangat. Hancur, hancur. Bisa berbenah, teman-teman. Nah, teman-teman, kita angkat sengnya. Kita coba bawa tiga dulu ya, sahabat semua. Ini hati-hati kalau pegang seng, karena tajam ya, teman-teman. Ini seng bekas, kita mainkan. Oke. Dua semua, bang? Tidak. Oh. Seng, bak, tiga, bak. Tiga, bak. Ini masih bisa masuk. Ini cukup dalam, sahabat semua. Bisa nutup. Kita dapat barang buktinya. Ada barang bukti lagi di luar kebun. Ini barang bukti lombok, sahabat semua. Pohon lombok ini, nih, ada di sini. Barang buktinya ada di sini nih. Ah, ini sudah. Ini jalan masuknya kita sudah tutup. Kita tutup lagi yang lainnya. Kita bikin safety. My trip, my kebuner. Ini bukan tukang kaleng-kaleng ini. Kesian. Kakak ini sudah. Karena aku bawa itu dong. Hah? Karena aku bawa itu dong. Udah masuk aja tuh. Itu rasa sayang lagi nih. Tapi nanti kalau hujan, air bisa mengalir. Ah, tes lu begini tuh, nah, dia masih terlalu sekali. Jadi,
itu kalau ada kali langsung tikam, tikam sudah mau itu saya nggak ada banyak langsung pilih begitu saja. Biar itu pasti nanti kan gotor, pilih sini dulu. Ini yang bikin banjir ini. Belum seng. Iya, seng kondok di sini langsung. Ini apa namanya nih? Eceng gondok. Eceng gondok. Ini bisa biasa untuk kerajinan tangan, sendal, tas, kalau nggak salah. Bikin sendal sih ya? Bah, itu ujungnya sudah pagar. Ini biar saya kasih supaya kelihatan toh. Mau ditutup-tutup lagi. Ya. Kita kasih kerjaan Franky, Om Franky sore-sore. Tadi lagi tidur. Sudah cepat sekali. Hancur, hancur. Wortelnya hancur. Jejak, jejak. Ngok, ngok. Ini jejak, ngok, ngok. Sayang sekali. Celanya pas, sudah sama besar. Berarti pasang seng dari dalam kah? Sengnya dari dalam. Oh, berarti kayak saja ini. Tambah seng, Bang? Iya. Tapi kasih lihat yang lubang-lubang besar ke saya, Bang. Woi, lubangnya besar. Ini toh? Dia ini eceng gondok, biarpun sudah dibersihkan, tapi masih bisa tumbuh lagi teman-teman. Dia kayak ada umbinya.
gitu, umbinya tuh di dalam air. Mungkin seperti ini umbinya nih. Ya. Dia masih bisa tumbuh. Ini mengurangi saja, nanti kalau sudah kering kita bakar. Ini teman-teman, ini masih bisa untuk jalur keluarnya ngok-ngok ya di sini. Ini lubangnya cukup besar. Setelah kita bersihkan eceng gondoknya, kita tutup eceng. Pantau pas apa, hormat. Ini, saya lihat balok-balok itu, celah di bawah tuh kasih penyintang balok. Dua kapan? Boleh kan gini? Enggak, jangan deh. Oke teman-teman, kita coba tutup ya. Ini karena dia papan tipis, jadi pakunya pasti tembus ke dalam. Supaya safety, nanti pakunya kita bengkokkan. Biasa, dah siap. Saya bengkokkan pakunya. Iya, ngerokok dulu. Boleh
kok aku bawa ke tinggi kayak gitu, Bang? Iya, tidak bisa lompat, Bang. Kok papa ini tuh terjadi? Pagar biar mok-mok nggak masuk. Keping. Paku payung habis, paku seng. Kita pakainya paku 5. Pakai yang ada dulu. Jangan cari yang tidak ada. Cok, apa frame begini? Nah, ini 7 nih. Apa pesen dulu? Adinya dulu, Bang. Geser aja sedikit. Oh, ini kan bisa ditarik toh, nanti tarik ke belakang toh. Ya. Pas sudah ini. Gitu ya. Sedikit aja. Abang kira le. Ya, para, para. Apa? Ah, saya no cosito, ni balo que de remato, Caio. Bawahnya, bawahnya. Oh,
pas aku payung. Aduh. Hei, bawa. Ya, ke bawa. Ah, ini mau aku makan saja. Abang tekan boleh ya? Begitu deh. Tekan. Mantap. Jadi kakak hormat, saya tidak yakin gak bisa sampai ujung. Oke teman-teman, kita sudahi dulu kegiatannya merehab benteng pertahanan Kebun Busui. Silakan ngok-ngok kalau mau datang, silakan masuk. Kami sudah rehab sedikit-sedikit. Apa sudah dikasih tinggi pelan-pelan, yang di bawah bagian bawahnya sudah dirapikan. Mudah-mudahan ngok-ngok susah untuk masuk ke dalam kebun. Boleh dicoba ngok-ngok. Saya nggak marah, teman. Oh, terus inspirasi dari ini apa yo? Saya ingat kata-kata orang tua saya, jangan pernah gampang putus asa menyerah. Ibaratnya kalau kita mau naik ke atas, menaiki tangga, baru sampai di tangga yang pertama, tangganya patah, kita putus asa, nggak mau coba naik lagi, kita tidak akan pernah sampai di puncak itu. Jadi teman-teman, kalau kita dapat suatu musibah seperti ini atau musibah yang lainnya, jangan putus asa. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, sampai berhasil. Akhir kata kita ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salam kotak. Silakan direview hasil kerja kita yang tadi. Masih ada sahabat saya, Om Renggi, siapa tahu ada sepatah dua patah kata. Dadah, jadi terima kasih. Kakak Frank lagi bikin apa? Rumput cabut, cabut rumput kah? Rumput cabut ini bapak. Mungkin ada sepatah dua kata begitu buat teman-teman di sini. Hey. Luar biasa. Sangat inspiratif. Nice. Aman, saya aman.